Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Hikmah yang dimuliakan Allah, apa kabar kegiatan hari ini? Apa kabar kesehatan selalu mendampingi kita semua karena rahmat serta keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka sahabat Mutiara yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita bersyukur dengan penuh-penuh kenikmatan rasa syukur kita karena hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai hari yang sangat suci yang kita nanti-nantikan. Ada dua makna dari kata Aid dan Fitri. Aid atau Aid yang disebut dengan hari, dan Fitri disebut dengan suci. Maka hari ini adalah hari yang paling suci dibandingkan hari-hari yang lain yang kita dapati. Hari kemenangan di mana umat Islam sudah berhasil mengalahkan hawa nafsunya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, pada hari ini kita merasakan kemenangan yang sangat hebat. Tapi di balik ini semua kita tetap merasa sedih karena Ramadan telah berlalu, karena Ramadan telah meninggalkan kita. Dan jangan lupa kita akan terus berdoa agar kita jumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kita jumpa lagi di hari yang fitri yang akan datang. Maka sahabat Mutiara Hikmah yang dimuliakan Allah, pada momentum kali ini, marilah kita banyak bermuhasabah. Bukan hanya banyak makan kue raya, bukan hanya banyak makan lontong sayur, tapi kita banyak bermuhasabah diri. Apakah ibadah Ramadan pada tahun ini Allah terima? Apakah ibadah Ramadan yang telah kita lakukan dengan susah payah melawan hawa nafsu kita di bulan yang penuh keberkahan ini, apakah itu semua ada manfaatnya bagi diri kita? Kita lihat nanti setelah bulan Ramadan ini, setelah hari yang suci ini selesai, di bulan-bulan selanjutnya, Syawal dan sampai ke bulan Zulhijjah yang akan datang, apakah kita masih dikatakan orang-orang yang pantas mendapatkan kemenangan? Untuk itu, sahabat Mutiara yang hikmah yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita sama-sama bermunajat kepada Allah, tidak lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita tidak Allah kembalikan lagi di bulan-bulan yang akan datang, dan kita diberikan kesempatan lagi untuk menjumpai bulan Ramadan yang mungkin lebih mulia dibanding bulan Ramadan yang saat ini. Maksudnya adalah kemuliaan itu terletak pada diri kita. Kita sendiri yang membuat bulan itu mulia, bahkan kita sendiri juga yang buat bulan itu hina. Maka sahabat Mutiara Hikmah yang dimuliakan Allah, kembali kita terus berjuang dalam kebaikan. Jangan lupa kampung halaman kita yang sesungguhnya, nenek kita, kakek kita dahulu berasal daripada surga, maka kita akan kembali ke sana. Maka persiapkan diri kita untuk itu semua. Semoga Allah memberikan keberkahan sekaligus surganya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara Hikmah yang dimuliakan Allah, cukup sekian daripada dakwah, daripada ceramah yang mungkin banyak kesalahan, kekhilafan, kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Ila liqa mahassalamah. Saya Suhadi Lubis mohon pamit undur diri dari hadapan sahabat Mutiara Hikmah yang dimuliakan Allah. Sampai jumpa lagi di News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.